give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi guys ya di channel gua, di channel termager brother. Seperti biasa coy, kita bikin combo mager lagi ya. Dan kali ini gua lagi pengen main ke arah Northern Vale, tapi pengen dicampur sih. Mungkin gua bakal comboin antara ke Necrokeep, kalau enggak ke Summoner sih. Ya pokoknya kita sesuaikan aja ya dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Dikasih sama Muntun kemana, ada Zeus kita simpen dulu. Ya walaupun mungkin nanti kita nggak ke Summoner juga, kita pakai dulu Summoner buat di early, buat cari si efek sana ya. Mungkin Starcore pertamanya gue bakal ambil Weapon Master sih, soalnya kan kita masih belum tahu mau ke Necro apa ke Summoner. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ke Summoner sih, enaknya mendingan kita ambil Astro coy. Siapa tahu kan nanti bisa dapat kristal Astro. Tapi berhubung di sini gue masih belum tahu ya mau kemana. Ya gue pengennya ke Necro sih. Oke, darah masih 100. Ada Martis 3 biji cuy. Santui dulu aja ya. Ketemu yang main Nature Spirit. Bisa menang nggak? Bisa sih harusnya. Bisa lah ya. Wah anjir, sakit cuy. Santai, santai, santai. Masih ada si Joni. Joni, kasih Joni lagi, cakep. Oke. Aramis kita simpen dulu. Layla bintang 2 boleh. Nah ini berhubung kita win streak, kita gaskan lagi aja boleh sih. Lumayan banget coy bonus win streak ya. Kalau misalkan nanti menang kita jual si Zeus dulu boleh, biar golnya 10. Tahu kalau misalkan kalah kita jual si Faramis dulu juga nggak apa-apa sih. Let's go. Oke, masih menang ya. Kita jual dulu aja si Zeus-nya. Akai kita simpen dulu. Ada Immortal. Immortal boleh sih, tapi kalau misalkan nanti kita mau ke Necrokeep sih nggak kepake juga cuy Immortal. Ya udahlah ya, kita ambil Immortal. Ya soalnya belum pasti juga coy. Ya kalau misalkan nanti hero-hero Summonernya udah banyak mah sayang juga coy kita sia-siakan. Ada Zeus lagi. Faramis tetap kita simpen ya. Kita nyalain sedikit mage boleh sih. Let's go. Ketemu yang main Link 2, dia mau bikin Lancelot Titan cok. Ulti Freya. Wah singkong, singkong kena tendang. Oke, Freya udah ulti. Bisa nggak? Oke, menang sih. Cakep sekali brother, masih berapi-api ya, masih perfect, darah kita masih 100. Ada Roger, ada Yin, Yin aja cuy. Ada Yin lagi, nanti boleh sih kita pakai dulu ya. Sebenarnya sih enak pakai Yin cuy daripada si Akai. Cuman berhubung Akai itu murah jadi laku banget cuy. Kalau Akai mah cuma menang keras doang cuy, nggak ada damage ya. Tapi kalau si Yin mah udah keras juga ya, nggak terlalu keras-keras amat sih sebenarnya.
Cuman kalau buat early, buat bantu TB-TB tuh worth it banget sih buat kalian pakai. Apalagi kalau misalkan kalian pakai Tars 3. Oke, menang nggak? Menang sih. Akhirnya mati, cakep. By the way, sorry banget coy kalau misalkan gua masih lemes, karena emang gua masih belum sehat cuy. Ada Franco, boleh kita nyalain sedikit weapon master ya. Kita nyalain dua aja udah pasti keluar coy starcore-nya. Dapat golden staff, cakep sekali. Wah, ini kalau misalkan ke Necrokeep juga itemnya udah lumayan bagus sih buat si Leomer. Cuman nggak tahu cuy dikasih nggak sama Muntun. Water Thunder, boleh lah ya. Ada Paramis lagi, ada Popol. Kita cari cuan dulu, boleh sih. Siapa tahu dapat Vexana juga kan. Ini Akainya kita jual aja ya, nggak pakai juga. Ini kita simpen dulu aja cuy. Let's go. Ketemu yang main Mage. Wah, Cyclops nih cuy. Cyclops sih buat sore-sore megang Flicker bintang 2 aja udah sakit banget cok. Bau-baunya sih tersingkong kan cuy. Kalah sih ya. Kayaknya kalah cuy. Terpadamkan cok api kita cok. Oke, kayak kalah sih tetap. Cyclops-nya nggak ada yang nyentuh cuy. Ada Bapak Franco lagi, boleh. Franco bintang 2. Jinnya bintang 2 cuy. Ini kalau mau cari menang mah mendingan pakai si Jin dulu cok. Karina pakai Yuki 3. Masih bintang 1 sih. Let's go, Jin serepet lagi. Oke, Jin serepet. Cakep banget cok, pas banget ya. Lumayan banget coy damage-in. Repet lagi. Oke, menang. Darah masih 86 coy, santuy aja coy. Pokoknya kalau di awal-awal udah win streak mah udah enak banget coy. Cyclops-nya bintang 2. Nah, ini kalau mau cari cuan boleh sih. Oke, let's go. Pokoknya kalau main Tars 3 di early itu udah win streak udah enak banget coy pokoknya, soalnya kan dia dapat bonus dari win streak tuh lumayan banget. Dan kalian mau ngeroll juga cari-cari hero-nya tuh enak kalau misalkan win streak. Ketemu Nature Spirit. Ini serepet lagi. Oke. Gila coy. Ini ya lumayan banget coy. Malah kalah coy si Freya damage-nya sama si Yin. Oke, tinggal Akainya doang. Menang sih ya. Oke, kita jual dulu si Jazz-nya, boleh. Biar golnya 20 dulu cuy. Pokoknya kita utamain cuan dulu cok. Ada Sun Gokong. Wah, ini kalau misalkan gak ada yang ngambil Sun Gokong sih kita sikat sih. Kita gas ke summoner aja ya. Dikasih Sun Gokong kita sikat coy. Kita gaskan ke yang pasti-pasti aja ya. Kita mau maksa ke Necrokeep juga. Si Vexana aja kita masih belum dapet coy. Oke. Santuy dulu ya. Satu ronde lagi ini gak, baru kita gaskan coy. Ini berarti Faramis gak kita pakai. Let's go. Ketemu yang main Link 2. Lancelotnya masih bintang 1 coy dia coy. Oke, Freja udah ulti. Wah, singkong. Wah, anjir. Sakit juga coy Lancelotnya coy, bintang 1. Oke, let's go, let's go. Lancelotnya dulu cuy.
Wah, anjir tersinggung kan ternyata, cok. Gara-gara meremehkan Lancelot bintang 1. Oke, kena 8, santuy. Gak perlu panik gaming, coy. Darah masih banyak juga, cok. Ada Franco. Nah, langsung dikasih Bane, ya kita gaskan langsung, coy. Mau nunggu apa lagi, coy? Oke, kita ngeroll dulu. Ada Zeus lagi. Minotaur kita skip langsung aja ya. Kita gaskeun, brother. Nah, udah kayak gini mah udah santuy gaming, coy. Udah nggak perlu mikir apa-apa lagi. Yang penting mah kita atur-atur posisi doang. Biarin musuhnya yang mikir. Kita mah nggak perlu mikir, coy. Hero-heronya juga nanti nongol sendiri, nggak perlu ngeroll lagi, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Let's go, let's go, let's go. Kayak busanya bintang 2, coy. Bisa lah ya menang. Anjir, sakit banget coy kayak busanya. Rea kita aja masih kurus krempeng, coy. Anjir, anjir. Yuk bisa yuk. Ah, kampret. Tipis banget, coy. Oke lah ya, darah masih 69. Masih aman banget, coy. Reanya masih belum keluar, Sun Gokongnya juga masih belum keluar. Yuk kasih star core yang enak-enak yuk. BOD Winter di Halberd. Si Halberd boleh nih, kita ambil Winter aja ya. Buat si Freya. Dapat yang Water. Fire boleh lah ya. Kita bakar-bakar musuhnya. Sun Gokongnya udah bintang 2, kita kasih full item boleh sih. Ini Winter kita kasih free aja ya. Freanya masih bintang 1, coy. Kita pasang 3 Franco boleh lah ya. Kita tarik bijinya. Ini mendingan di Sun dulu sih. Freanya masih keurus ke rempeng. Wanjir, Roger Titan, coy. Let's go. Kita padamin apinya yuk. Kita padamin dulu apinya. Udah GGWP, coy. Sun Gokong bintang 2 aja. Apalagi Star Core-nya bakar-bakar. Udah megang Immortal juga. Masih belum keluar singkong, singkong Freanya masih kurus krempeng, cuy. Kita pasang 2 Bane boleh lah ya. Kita serepet pakai lumba-lumba. Let's go. Anjir, kaditanya coy mengerikan, brother. Santuy, kita bakar pakai kekuatan monyet gaming, coy. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Udah Winter ya si Kaditanya. Hidup lagi, coy. Mau ngapain? Mau ngapain Kadita? Kadita tanpa Angela 1 bisa apa, coy? Oke, masih paling pucuk, coy, kita, coy. Bannya bintang 2, Sun Gokongnya udah 6 biji. Kita pasang 2 Sun Gokong boleh sih, kita kasih item juga. Freanya juga masih kurus krempeng singkong. Oke. Kayak gini dulu aja ya. Let's go. Lah ini Rogernya kenapa dikeluarin, cok? Ternak monyet, ternak lele. Ternak apa lagi, cuy? Ternak anjing dan ternak Joni. Ternak codot ya. Ini ternak-ternakan di sini mah kombonya. Udah kayak gini mau ngapain lagi, coy? Ini mah asli the real combo, gak usah mikir. Udah kayak gini mau mikir apa lagi? Tinggal nungguin doang, tinggal nonton gaming, musuhnya yang mikir, kita mah nonton aja, coy. Starfall, DHS. DHS nggak ada yang ngambil, boleh sih kita sikat ya. Sebenarnya kalau misalkan tadi DHS disikat sih kita ambil Starfall, cuy. Sun Gokong juga dikasih Starfall, lumayan haram juga, coy.
Rangkonya jadi duluan singkong. Ketemu yang main Roger, wanjir. Rogernya udah bintang 3, coy. Rogernya udah bintang 3 tuh. Bisa nggak bunuh si Sun Gokong kita? Kayaknya berat, coy. Mau bintang 3 juga hero 2 gold. Sesakit-sakitnya juga Roger, cuy. Tinggal 3 orang, coy. Darahnya 11 sama 50. Bisa sih, oke. Sun Gokongnya udah jadi, brother. Vexana juga udah nongol. Itemnya kita atur ulang, cuy. Jangan lupa. Sun Gokong udah pasti kita kasih immortal. Ini Sun Gokongnya mendingan pakai winter juga sih, cuy. Winter dicampur sama immortal. Gimana bunuhnya, coy? Mau Kadita juga berat sih mau bunuh Sun Gokong, apalagi udah double defense kayak gitu. Let's go, let's go, let's go. Saya repet lagi, Bane. Cakep, lumayan banget. Santuy masih winter ya, belum immortalnya, coy. Santuy aja, cuy. Udah berapi-api lagi, coy. Ini namanya combo tanpa mikir ya. Biar musuhnya aja, cuy, yang mikir, yang kerja keras. Kita mah tinggal santuy-santuy gaming. Oke, frame-nya udah 6 biji ya. Let's go. Ini kalau misalkan ada clone sih, kita ambil clone aja, coy. Ada clone, oke. BOD juga boleh sih, kita kasih Bane ya. Biar sekali saya repet, damage-nya langsung gila, coy. Reanya kurang 2. Udahlah ya, kita pakai 7 hero aja. Jangan terlalu ngegas, cuy. Darah musuh udah tipis-tipis, cok. Let's go. Semoga aja sempat jadi ya. Sempat rata bintang 3. Roger Titan, cuy. Gelo, gelo. Mengerikan Roger Titan. Tapi emang cukup, cok. Damage-nya bisa buat bunuh si Sun Gokong kita. Sun Gokong, coy, udah item kayak gini mau gimana bunuhnya, coy. Baninya dulu. Vexananya dulu, Wan yang jadi singkong. Singkong is okay lah ya. Kita ganti dulu si Johnny, boleh. Kita pakai 7 hero aja, cuy. Jangan terlalu ngegas, darinya tinggal 36. Kita masih butuh berapa ronde lagi, coy? Baninya kurang 4, kayak 2. Berarti 2 ronde lagi ya. 2 ronde lagi. Let's go. Jangan terlalu banyak, yuk. Tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Oke. Yuk bunuh satu lagi. Oke, brother, masih bisa ya. Darahnya tinggal 21, bisa sih. Kena 15. Kayaknya udah jadi, cakep. Ini kita clone boleh. Berarti satu ronde lagi kita udah full bintang 3, cuy. Kita masukin Bane lagi boleh. Kita serepet, cuy, pakai lumba-lumba. Let's go. Semoga aja masih belum pulang ya. Wah, ini mengecewakan banget, cuy, kalau belum rata bintang 3. Cakep, slebel. Oke. Jangan dulu dipulangin, jangan dulu dipulangin. Jangan terlalu galak. Jangan terlalu banyak, coy. Yuk, Kadita ulti sekali lagi. Kadita, cakep. Oke, masih belum pulang ya. Kena 16. Tinggal 5 biji, cuy. Santuy, santuy, santuy. Kalau ada Oracle sih, boleh sih kita sikat Oracle. Nah, ada Oracle, coy. Dikasih Oracle dong. Bercanda, cuy, musuhnya, cuy. Ini tambah KGBP lagi ya. Nah, udah jadi, brother, brother. Kita bikin thumbnail dulu, coy. Pak coy, udah rata bintang kayak 3 kayak gini mau ngapain, coy, musuhnya, coy. Kita serepet langsung hilang, coy. Posisinya masih nggak berubah, coy, dia, coy. Oke. Let's go, kita serepet pakai lumba-lumba.
Serepet, cakep. Udah kayak gini mah udah GGWP coy. Udah kemenangan di depan mata. Udahan coy, mau ngapain coy? Kadita bisa apa coy tanpa Angela satu? Mau ngapain Kadita? Mau ngapain? Kena 30 coy, gelo ya. Ini salah satu combo yang menurut gua gampang sih bikinnya dan boleh banget sih kalian cobain. Ya buat di early ya kalian ke Saber aja cuy. Oke lah brother, jadi segitu dulu aja video dari gua. Semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten gua selanjutnya.